karena ya selama bulan Ramadan kita istirahat untuk war. Kalian bisa lihat di video sebelumnya ya, satu bulan yang lalu gitu deh, bye. War lagi coy. Ada yang baru-baru gak kira-kira ya? Nama peran kita pantong tong 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 ya, oke? Yaudah, assalamualaikum. Semoga kalian sehat terus sepanjang umur. Amin. Ya, kali ini kita bakal bikin cebok subur lagi ya. Akan baca komentar Facebook subur. Yang di mana ya, di cebok subur war sebelumnya itu udah mencapai 20.000 like. Akhirnya kembali gitu loh, boy ya. Satu bulan yang lalu. Ya, kita langsung baca komentar-komentarnya ya. Aku sebagai player ML sangat senang masuk konten roasting. Wow. Ya begitu juga sama anak EPP dan PUBG. Itu bagi mereka yang tidak baperan, yang asik-asik orangnya. Just game boy, just game. Gua player PUBG yang emang EPP tuh atau AIM, tapi pas gua coba mainin susah cok, coba aja sendiri. Bener, ini yang gua rasakan cuy. Kelihatannya mudah, tapi susah. Yaudah, di sini ya, udah gua bikin postingan ya dari hard war sebulan nih. Yuk guys lagi, kirim meme atau video lucu PUBG versus FF versus ML yang terbaru ya. Yang terbaru ya, gua minta nih. Dan di sini ada fotonya ya, PUBG Mobile berselingkuh, tahu dong. Bulan Januari kemarin ya. Terus Free Fire freestyle di masjid. Bulan Ramadan kemarin dong. Terus Mobile Legends Kalau ini terjadi udah mau lebaran kemarin ya kan. Nah, kita langsung baca-baca komentar-komentarnya boy ya. Yang penting setor absen bang. Player PUBG in game, oke, asli ya. Free Fire player in game, oh ini udah kemarin boy ya. Jamur, udah itu boy. Mimim lama gitu loh, yang terbaru dong ya kan. Nah kayak gini, yang penting setor cebok subur. Lu main game apa aja bang, semua game. Kohin lah FF terus demi AdSense. Suka bener gitu loh kalau ngomong. Ya sama aja sih boy. Ujung-ujungnya kalian pasti dapat hiburan juga kan. Ya kan? Ngaku kan? Hey! Kok kina FF terus sih? Nggak semua juga sih gua roasting FF mulu gitu loh. Karena PUBG ya juga, ML ya juga. Tapi hampir 50% FF. Karena banyak bahannya gitu loh. Kristal di masjid ya kan jadi bahan tuh. Karena keseringan berulah. Coba aja gak ada yang berulah gitu loh. Aman. Tapi gak ada war lagi boy. Gak seru. Yaudah kita cari meme yang lain. Yaudah intinya ya, kalau senang ditonton, kalau gak seneng yaudah gak usah ditonton. Apa susahnya gitu loh. Lagi ngantri di Indomay, eh ada bocah lagi top up kan, jadi ngantri panjang cebok subur. Anjir banyak banget bocahnya ini bangke. Ini Indomaret ya. Ini gabungan boy. Bocah-bocah PUBG, bocah-bocah ML, bocah-bocah EPEP. Tapi kebanyakannya adalah bocah EPEP. Karena apa? Karena mereka dapat THR. Ya sah-sah aja sih menurut gua boy. Sah. Karena apa? Zaman dulu pun gua juga sering kayak begitu. Top up di Dragones, top up di Point Blank, terus beli mainan. Ya wajar, itulah kebahagiaan gitu loh. Sama kayak kalian nonton konten ini cuy. Seru-seruan aja yang baperan kagak usah ikutan. Kasih tahu bur, kasih tahu. Kapan lu tobat? Di channel kedua ya, main RE8 akur nah bang, nah gini dong ya kan, akur gitu loh, tapi jangan kelamaan akurnya, ntar gak ada bahan dong. Motret bocah EPP ketika gamenya dihina. Ya, betul sekali. Kepanasan gitu loh. Kalau player ML ya, ketika gamenya dihina ya udah biasa aja. Player PUBG ya udah biasa aja. Kalau game EPP ya suka kepanasan gitu loh, boy. Bang, lu kalau main PUBG, PUBG aja, bang. Enggak usah hina EPP segala. Ya elah, bela game kayak bela agama. Gua bentong nih. Aduh, hai. Cari doi umur 12 sampai 14 bulan, syarat cantik, main Free Fire, rajin sholat 5 rakaat, agamanya Kristen. Hah? Editan sih boy kayak begini biasanya. Cantik, main Free Fire, jarang sih cewek main Free Fire. Ya, tapi nggak tahu dah, banyak gak sih coy? Komen di bawah ya. Rajin sholat 5 rakaat. Sholat apa tuh? Sholat witir. Lanjutlah. Jika anda pernah dibully, ingatlah mati satu tumbuh untuk sama. Pernah sama memang kopi hanya yang bertemu sedang berantem aja bangkilah. Kaum jampas ada nggak? Bocah sekarang mana tahu betapa berbahayanya mobil ini. Oh iya, mobil Jeep. Karena keseringan lihat
di sinetron. Lari cuk, kenapa? Ada penculik blok. Itu yang gue rasakan gitu. Bang, si Agus ternyata main FPP, baru tahu gue bang. Mana Agus? Oh, Agus nomor 1 boy. Elite pass-nya. Pantesan gue curiga sama Agus gitu loh. Ternyata Agus main FPP boy. Sesuai aja sama kelakuannya. Bercanda ah. Ada trik-triknya. Tutorial imut push up mudah. Tuh kan, jadi kebanyakan bahan gitu loh. Dengan hal-hal yang seperti itu boy. Ya, lanjutlah. Walaupun agak melenceng dikit, yang penting setor cebok subur. Oh, jadi ini asal-usul Call of Duty. Call of Duty ini tempat WC. Ya, gue tahu ini boy. Kalian akan menemukan ketika anda di jamban boy. Itu kloset loh. Bocil bersenjata. Pop up aja pakai senjata segala. Cil, cil. Mana ya warnya ini ya? Apakah mereka sudah damai? Apa kita harus berpindah ke TikTok aja boy? Karena bahan di TikTok itu sangat banyak gitu loh. Jadi mention-mention gua aja di sana gitu. Gimana? Komen di bawah. Tampil beda cebok subur, oke? Okay? Biar ku perkenalkan teman-temanku. Ini Wukong, League of Legends. Ini Wukong, Arena of Valor. Ini Wukong, Free Fire. Dan biar ku tebak, namamu pasti bener, Sun. Bisa nih boy dijadiin bahan buat ngerosting PUBG. PUBG? Emang ada Wukongnya? Ada monyet-monyet kayak begininya? Gak ada kan? Tuh, ini bisa nih jadiin bahan nih. AOV ada, FF ada, League of Legends ada, Mobile Legends juga ada boy. Lengkap gitu loh. Mereka bisa menghargai teori Darwin, ya kan? Berarti PUBG gak menghargai teori Darwin nih cuy. Oh enggak, teori Darwin apa? Ah, cari aja di Google sana. Siapa bilang PUBG yang download cuma 100 juta? Nih, 465 juta plus-plus. Iyalah, jelas gitu loh. Ayo, mari bermain PUBG bersamaku. Ya, yeah? Oke? Okay. Live setiap malam Selasa. Di kolom komentarnya pasti war-war terus aja boy, boy. Iya, war terus. Masih ada versi iklan. Serius ini iklan Free Fire cuy. Anjay. Cuma di game Free Fire lah DJ Alok jadi Kang Es Krim. Free Fire DJ terkenal. Film pendek Free Fire Kang Es Krim. Oh ini film-film pendek gitu loh yang di Free Fire ya. Lumayan ramai juga cuy di situ ya. Mirip gue ya bangke. Mobile Legend, yes. PUBG Mobile, yes. Prestasi dong. Free Fire. Berduka boy. Presiden kita pun ikut berduka gitu loh. Tapi kalau presiden jam pas saya mencium aroma-aroma kesegaran. Sobor, waktumu sudah habis sobor. Tambah billing. Dari Dede Herawan nih ya. Among Us, AJG, PUBG Mobile masih mau lo ngejek orang. Call of Duty, sikat. Mobile Legend, dasar game dajal. Ampun, ampun kata FFP boy. Ini pasti gara-gara sering freestyle di masjid ini boy. Yalah, sadar-sadar lah. Tapi kayaknya udahan sih boy. Karena udah gak ada taraweh-tarawehan lagi. Tahun depan lagi. Yang penting setor cebok subur. Cara buat cewek menangis, simple. Gak ngerti gue jokes ini boy. Komen di bawah. Wah, yang penting setor. PUBG Mobile, good day ya sama Feb. Oke. Okay. Mobile Legend, rokok sama kopi ya. Kapal api, oke. Okay. Free Fire, SGM. Bisa-bisanya anjir. SGM mahal bro. Jadi gue jarang lihat bocil minum SGM. Ngapain beli SGM? Mending top up ya kan? Biasalah. Ya jelas top up. Alasanku tidak berani mendekatimu. Aku, oke okay, ya. Kuncinya cuma begini. Kamu, waduh, oh, gara-gara ini doang. Pacaran sama anak Free Fire aja ngap. Mereka kan gak butuh pintu. Nah, solusi yang bagus. Rokib Maulana. Mantap. Canda, kena mental. Langsung nih, kena mental. Ini gue tambah. Perselingkuhan, PUBG Mobile. Solat jadi emot, Free Fire. Lupa matiin mic, Mobile Legend. WR di bawah 70%, disuruh pensi. Ini apa, AOV kah? Gimana nih, boy? Gue gak tahu dah, kasus ini apa ya. Komen di bawah. Wah, maksudnya apa gitu loh. ML gak mau kalah boy. Wooo, Mobile Legend akhirnya kolaborasi bersama Star Wars boy. Gila keren. Kan FPP udah MAOT, PUBG Mobile sama Godzilla versus Kong. Ya lengkap-lengkap aja sih. Yang mana favorit kalian kira-kira collab-nya? Komen. Astaga, kenapa nih? Seorang anak bakar kasur, rumah kebakaran, bajunya FPP lagi boy. Ngapa lo? Ngamuk gara-gara turun rank, ha? Hey, yang gak usah bakar kasur. Jadi kebakaran rumahnya kan? Usahin gitu lo. Anak masih dalam pemeriksaan polisi. Tangkap aja pak, tangkap udah pak. Enggak sih. Yang kayak begini mah orang tuanya sih yang kurang pengawasan gitu lo. Harus diawasi anak-anak sekarang cuy. Ini awas aja ada yang bakar rumah nih. Kalau kalah-kalah main game gitu lo, ngamuk bakar rumah, gua pantung lo. Bangke. Jangan hina Free Fire, ku hina lah sandalmu. Karena hidup butuh inspirasi, bukan kopi. Free Fire boyah tuh kan.
Aduh, boy. Nanti 10 tahun lagi dia bakal cringe melihat ini, boy. Mungkin tahun depan udah cringe, gak tahu dah. Belum sadar aja gitu loh. Ngapain sih harus foto-foto kayak begitu, captionnya kayak begitu. Anjay, kecanduan game online, bocah bakar rumah, kan? Jangan sampai kecanduan ya. Makanya kata gua, gak usah bela game kayak bela agama, gak usah. Itu tanda-tanda anda kecanduan dah, boy. Kalau seru-seruan ya oke-oke aja. Tapi kalau udah baperan, gak asik loh. Ntar dikira ngepet. Oke, ini bocil ya. Menyerahkan uang lebaran, uang THR ya. Pedagang diamond, wah kayakku. Jangan lupa top upnya di mana, di Unipin ya. Itu paling aman dah, boy. Kalau mau top up sih, kan banyak duit THR tuh. FF bisa ciuman gak? Waduh ini, boy. Gimana nih? Kalau PUBG jelas gak bisa, tapi yang ditanya di sini FF, boy. Ya, komen di bawah. Lihat, boy. Udah habis nih komentarnya ya, dan hampir gak ada yang war-war yang kayak di TikTok gitu loh. Kayaknya kita bakal berpindah ke TikTok aja ya. Yaudah, next kita bakal lanjut war lagi, boy. Tapi kita berpindah ke TikTok ya, karena di TikTok ini ya ada fitur mention kayak begini gitu loh. Nah, jadi bagi kalian yang mention-mention kayak begini ya, tahu gitu loh gua ya, dan kemungkinan bakal gua lihat asal berbau war-war PUBG FF versus ML versus PUBG. Oke, setuju? Yaudah, sekian dulu untuk video kali ini ya. Untuk meme kali ini kita sudahi dulu, kita lanjut lagi ketika mencapai 15.000 like plus plus. Thanks for watching and see you in next video. Bye bye.